video di sini. Okay. Pengalaman semasa di universiti saya adalah merupakan saat paling manis. Masa itu kita masih muda, banyak yang nak dilakukan dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama juga kita kena belajar, kena lulus dalam akademik dan juga saya aktif dalam sukan. Dan di universiti kita sebenarnya apabila kita belajar universiti, kita sebenarnya on our own. Kita kena kita diajar supaya belajar sendiri. Lecturer dan sebagainya akan membimbing kita, tetapi selebihnya boleh dikatakan sebahagian besar daripada kehidupan seorang mahasiswa itu adalah dia kena belajar sendiri. Banyak soalan-soalan pun dan perisa pun tidak ambil daripada lecturer. Banyak jadi kita kena buat, kena kaji, kena belajar mendalami akademik lah. Maksudnya, itu yang kita diajarkan. Ini sebenarnya bagi membentuk seorang mahasiswa yang kata independen, yang boleh menganalisa situasi, yang boleh digunakan semasa berkecimpung dalam dunia pekerjaan selepas graduasi. Saya harapkan supaya universiti bangsa Malaysia akan terus berkembang maju menjadi universiti yang tersohor, ternama dan menghasilkan graduan-graduan yang berkualiti bagi mengumpul tanggungjawab membangunkan negara dan juga menjadi pemimpin masa depan. Okey, terima kasih.